Halo, jumpa lagi dengan Mas Ari Citayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Mas Ari Citayam. Kali ini menebrakan merpati jenis kolong ya. Yang hitam blorok ini kolong, terus yang putih ini endemik. Jadi terbangin bareng. Nah ini, ini burung ya. Nah ini gaya terbang cepat ya, merpati kolong ya. Yang biasa buat main kolongan itu. Nah ini dia burungnya. Masih pakai ini makanya belum bisa maco, belum bisa notol. Ini burungnya, hasil terbangan ya, merpatinya ya. 1, 2. Cuaca panas ini. Ini masuk terbang ya, kita lihat terbangnya ya. Ya itu gaya terbangnya. Yang satu sebenarnya cepat, yang satu sebenarnya agak lambat. Jadi yang cepat ngikutin yang lambat nih. Nah itu. Yang hitam kolong, yang putih ini endemik. Penerbang ya. Nah itu. Ini siang hari setengah sembilan. Panas banget. Nah tuh, gaya terbangnya ikut lambat ya. Mana dia? Pendek lagi. Nah, tuh. Kalau endemik semua dia tinggi, karena ini gabungan ya. Jadi agak pendek. Panggil. Tuh. Belum mau, masih terbang. Malah semakin tinggi ya. Merpatinya. Makin naik. Makin cepat juga terbangnya. Jadi dipanggilnya pakai peliwitan ya, bukan pakai cewean ya. Pakai peliwitan dia ntar akan ke saya atau ke tempat-tempat samping-samping saya lah ya. Ini merpati jenis biasa. Yang ini jenis merpati endemik. Silangan merpati kupu-kupu sama krai. Begini hasilnya. Lagi. Mungkin itu penerbangan merpati biasa dan merpati silangan endemik. Mas Ari Citayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.